Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini spesial, sudah saya nantikan sejak perilisan si Badak karena semacam ada rembukan kecil-kecil tidak pasti, omong-omong kosong dengan teman-teman dari Duta Cemerlang Motor, Dino. Kemudian disambut baik oleh teman-teman dari Laksana bahwa ayo kita bikin event kayak kita memanggil atau kita mengundang para biro, para travel agent, kemudian para penggiat wisata di Semarang dan sekitarnya. Kalau saya cek dari list undangannya, mulai dari Semarang, Salatiga, Demak, Pekalongan, dari Semarang dan sekitarnya, kita hadirkan nanti jam 12, kita semacam party kecil-kecilan, makan-makan, syukuran, selamatan, yang intinya adalah kita ingin ngasih tunjuk kepada para penggiat wisata bahwa Laksana punya produk yang menurut kami sekarang sudah baik meningkat, baik dari segi desain, baik dari segi fungsi, baik dari segi teknikal. Semuanya sudah oke, kalau nggak oke kan Pesona juga nggak mungkin kesini. Kemudian Hino dengan segala macam teknologinya, Euro 4, ABS, kemudian dengan suara yang lebih baik mesinnya, kemudian dengan produk dia yang suspensi, air suspensi, semuanya kita sepakat ingin memberitakan itu semua kepada para penggiat wisata gitu teman-teman. Dan Pesona juga sekarang pun kita masih amatiran, sekarang kita masih anak kemarin sore. Kami ingin menyampaikan bahwa 1.500 ucapan terima kasih kepada semuanya, kepada Duta Cemerlang Motor yang menurut saya di tengah banyaknya permintaan sasis, mereka tetap sudi melihat kami yang masih UMKM ini. Kemudian Laksana yang sudah dari zaman dulu, kita waktu masih pendekatan-pendekatan, saya kesini dengan nunduk-nunduk, mohon bantuan dan lain-lain, mau melihat kami anak ingusan ini gitu. Itu yang harus kita apresiasi, harus kita beritakan bahwa kita kesini zaman unit masih warnanya macam-macam. Kemudian ada satu yang kita repaint di sini. Kemudian saya minta beberapa spek yang menurutku agak belum ada di Indonesia gitu kan. Dan itu semua diapresiasi sama mereka. Bahkan menurutku yang harus saya akui teladan untuk karoseri adalah dia bisa mendengarkan gitu. Tidak peduli yang ngomong siapa, tapi apa yang disampaikan. Nah, itu penting. Saya sampaikan di situ bahwa kami pengen seat-nya itu up to 52 gitu kan. Harapannya karena kebutuhan penyewa tuh kadang ada yang kecil-kecil itu loh, anak-anak SMP, anak-anak SD itu memang butuh yang agak banyak. Kurang lebih seperti itu, dan itu semua tidak 100% dituruti, tapi kayak dianggap lah sama Laksana. Gitu teman-teman. Nah, nanti minta tolong kameramen wawancara-wawancara yang lain ya. Hai guys, aku Ambar, artinya Pesona. Yuk kita tanya-tanya ke Mas Dwi yuk. Mas Dwi, gimana rasanya naik bis baru ini? Bangga sih. Oke, setelah Mas Dwi, yuk kita cari kru-kru yang lain yuk. Nih ada Mas Man nih di sini. Mas Man, ini selama bawa ini keluh kesahnya gimana? Terus trip yang paling jauh udah kemana aja? Sementara sih enak-enak aja sih. Pakai ini Laksana terus terjauh ke Lombok, sampai Lombok. Wih, seru banget. Kapan Miminnya diajak? Tahun depan mungkin. Makasih Mas Man. Makanya bagus unitnya, crew-nya bagus, unitnya bagus. Terus kemudian ownernya juga Mas Wahid ini, perkembangan untuk mengikuti zaman modernisasi bis itu juga bagus ya. Jadi sehingga dengan slogan no accident dan sebagainya ini menjadikan sebuah pelayanan bis pariwisata menjadi lebih baik lagi kepada para tamu dan klien-kliennya, itu yang menjadi dominan kami gitu. Kemudian juga berkembangnya pariwisata ini kan, bahwa pariwisata itu penuh dengan perjalanan darat ya, sehingga utama adalah di bis pariwisatanya.
Nah ini alhamdulillah luar biasa, Pesona ini PO baru, berdatang baru, cuma perkembangannya luar biasa, signifikan, luar biasa. Kalau menggunakan Pesona mungkin tidak bisa dihitung ya Mbak ya, karena saya itu biro paling gigi untuk kenyamanan tamu-tamu. Jadi saya, yang saya utamakan adalah dari PO Pesona, selagi Pesona free. Tapi kalau Pesona free ya seadanya PO, tapi yang jelas saya selalu mengutamakan Pesona, karena nyaman, enak, dengan kru yang ramah, dengan pelayanan yang luar biasa. Selama saya membuat dan membantu Pesona untuk mewujudkan kendaraan yang diinginkan, itu ya cukup unik ya, karena pastinya setiap customer, termasuk PO Pesona, memiliki kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Tentunya dapat kita saksikan atau rasakan juga di Pesona yang sudah ada sekarang, yaitu bisa dilihat perbedaannya, kemudian peningkatan dari segi kualitas pelayanannya, mulai dari audio, kemudian aksesoris tambahan, kemudian sampai pada unit kita yang terakhir kemarin sudah rilis atau launching ya, itu pastinya ada beberapa peningkatan, tentunya juga perbaikan dari unit-unit sebelumnya. Sebentar nggak mas rasanya? Ngikutin. Pastinya ya pasti beberapa titik, ada beberapa yang perlu kita diskusikan dengan tim. Itu sebetulnya tidak sulit, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan, baik itu dari kita ke customer maupun dari kita ke internal kita sendiri ya, dari Laksana. Ya tidak ada sesuatu yang sulit untuk memuaskan atau memanjakan penumpang dari customer-customer yang sudah ambil unit di kita. Duta Cemerlang Motor, Pak Kris, Pak Roy, terima kasih sekali. Di antara padatnya permintaan sasis, kami yang masuk UMKM ini masih dilihat, dan pada akhirnya berhasil dikirim 3 unit, ya, Pak. 4 sama medium, 5 sama RM. Pak Kris ternyata ya, Pak. Perwakilan dari Laksana, entah itu ditugaskan oleh Pak Alvin atau Pak Stefan, Mas Lazi sama Mas Lang ya, datang menghampiri kami, bertanya apa butuhnya, dan hingga saat ini Laksana full support, Pak. Yang ada kita di Laksana, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa sekali buat Mas Wahid atas supportnya selama ini untuk kita, dan dari Duta Hino yang sudah bekerjasama untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi memang acara ini kita sediakan salah satunya yaitu untuk bentuk apresiasi kita pada customer kita. Saya kira banyak sekali yang dari pemain-pemain kita sangat dekat sekali dengan industri kita. Jadi yang baiknya kita tahu juga perkembangan terbaru dari tahu seri ini seperti apa. Saya sama Mas Wahid itu punya mimpi yang sama. Jadi kita itu bekerja, ya berbisnis, tapi ya ada tujuan mulianya, melestarikan satwa endemik Indonesia dan dunia. Nah gitu aja wis. Lah yang lainnya ya harapannya pesan yang banyak. Nah, saya lebih ke apa ya, ya materi itu bonus lah, materi bonus. Bekerja yang maksimal, berusaha maksimal, Allah yang menentukan rezekinya, dan materi bonusnya. Nanti akan ada lagi, saya sama Mas Wahid akan memikirkan apalagi jangan dibuka sekarang toh. Nantikan di video selanjutnya. Berarti nanti saya di
interview lagi ya? Ya boleh. Diwawancara lagi ya. Sampai jumpa kembali di session berikutnya. Baru seri yang sudah berdiri hampir dari 5 dekade dalam industri transportasi, laksana selama ini konsen terhadap kenyamanan, keamanan, dan luxury atau kemewahan. Kita sudah bertumbuh sekian lama dan sudah digunakan oleh customer di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai kita ekspor ke berbagai negara, mulai dari Fiji, kemudian ada sampai negara kemarin yang terakhir kita ekspor bus untuk pertambangan di Laos dan sebagainya. Oke, siap. Saya dari saya Joko dari Travel Plus Semarang dan ini rekan saya. Saya Ali Azhar dari Safari Tour Kudus. Pesona mantap. Selalu mantap. Jadi ini apa ya, semacam test drive ke muter-muter Jawa Tengah nanti. Kabar MC-nya sampai Bandung katanya, jalan dua-duanya untuk kita bisa kasih tunjuk ke teman-teman Biro Perjalanan Wisata atau Tour Agency supaya bisa mengetahui kelebihan dari Laksana dan sasis Hino RK280 serta Hino RN280. Salah satu inovasi dari karoseri Laksana yang mana kita coba hadirkan suasana warna-warni di dalam interior bis. Nah, Mas, ini bisa diganti warna-warni ya. Nah, ini misalnya nanti kita, nah ini legasi lampunya namanya Legala. Ya, ini warna-warni Mas, besok diganti warna sendiri bisa ya toh. Canggih ya. Ya, canggih. Nah, ini yang ada baru karoseri Laksana. Apa? Ya. Biar tidak kejeblok, kita tutup bersama. Tidak mau begini aja ya. Nah, ini ketika nanti malam hari misalnya kita sudah mau tidur, sayup-sayup lampunya kita matikan, bisa nanti ini ada 4 warna Bu. Nah, ini kita matikan gini warna interiornya, terus sudah malam, nah kan sahdu sekali. Nah ya, lampunya warna-warni ya, tangannya di atas, jangan ke samping, jangan ke belakang, salah megang berat ya toh. Nah, ini lampunya bisa digunakan sebagai ambience light, tentunya bisa menyinari yang temaram, yang remang-remang. Nah, kan suka ibu gitu-gitu Bu ya. Nah ini lah remang-remang Bu. Nah. Ya kakak, tak duduk ya Bapak Ibu. Dua orang kesenyawa. Balik ke dampar. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ini harga khusus loh Mas, durian khusus tak buat di Bali loh. Harga khusus loh, ini malah kena DP loh bisa deh. Durian khusus aku beli, beli. No. Ini di tempat loh ini, berapa 6-10 ya, Bali. Hei, bisa belum ke tangan Kak? Jujur aja, mungkin di dalam armada ini mungkin kalau Mas, kita dari kunjungan tidak sebuah seperti ini ya. Kalau ini kan justru kita sebagai pelaku wisata, Giro dan juga entertainment wisata diundang spesial dari Mas Sohen, kemudian dari Laksana dan HMC. Kita sangat suatu kehormatan tentunya bagi kita, yang terus kita terima kasih. Berkah buat pesona, berkah buat kita semuanya. Amin. Tepuk tangan dan sekali lagi yang pria buat pesona dan juga semuanya. Salam sehat selalu, salam buat semuanya. Mas Doni. Ini nanti di sebelah kanan kita ini bagian penempulan. Nah, ini sebelah kanan kita bagian penempulan, ini salah satu gedung pertama yang ada di karoseri Laksana.
Ya, ini sebelah kanan kiri kita masih di pabrik karoseri Laksana, kurang lebih area kita di 15 hektar kebetulan Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanan kita ini namanya bagian bodi rangka, di mana tempat kita membuat rangka bis mulai dari sasis sampai dengan kondisi setelah terpasang rangka. Ini gedung finishing, ada 4 line produksi. Kemudian di sini ada kurang lebih 13 station. Di setiap stasiunnya ada tim yang mengerjakan tugas yang sama setiap harinya. Jadi nanti ini sistemnya seperti konveyor berjalan, sehingga nanti unit sampai siap di delivery dari unit masuk, unitnya sedang disiapkan untuk segera diserah terimakan ke customer. Nah, tesnya dilaksanakan seperti ini, Bu. Kita coba, Bu. Ketika ada bunyi-bunyi, nah, ya kita lakukan pengaturan seperti ini dengan kecepatan yang dibutuhkan. Apabila masih ada bunyi-bunyian, kita selesaikan dulu baru kita serah terimakan ke customer seperti itu. Habis ngerasain bis pesona tadi, kita sudah keliling-keliling muter untuk ngerasain gimana rasanya naik pesona. Terus ini tadi juga kita ada keliling ke area Laksana pembuatan bus, gimana caranya pembuatan bus itu. Sekarang kita lanjut ke acaranya, ada beberapa pembagian door prize. Yuk kita lihat. Selesai nih, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Terus ini acara selanjutnya kita pulang, udah selesai. Semoga acara seperti ini berulang lagi, ada launching kayak gini lagi ya. Doain aja. Selanjutnya yuk kita tanya-tanya ke Mas Wahid aja langsung gimana tanggapannya dia saat acara ini, oke? Mas Wahid, ayo ini aku kembalikan. Teman-teman, terima kasih sekali. Untuk hari ini keren, luar biasa, canggih, parah, the best. Ucapan terima kasih yang pertama untuk Laksana yang sudah membuat acara sekeren ini, memberikan banyak hal untuk kami semua, menyediakan tempat, menyediakan makanan dan lain-lain. Terima kasih yang kedua untuk tim dari Duta Cemerlang Motor. Halo tim DCM, thank you banget ya Mbak, acaranya keren, mantap. Kami benar-benar teredukasi mengenai teknologi Hino yang sekarang, kemudian emisi gas buang dan lain-lain. Dan yang terpenting adalah terima kasih kepada travel agent di Semarang dan sekitarnya, mulai dari Pekalongan tadi, ada yang Boyolali, Salatiga, bahkan ada yang Kudus tadi kalau saya tidak salah. Semoga silaturahmi kita kali ini benar-benar membawa manfaat yang sangat banyak. Manfaat yang sangat banyak untuk kita semua, sehingga kolaborasi, kemudian kerjasama dan silaturahmi dapat hadir menyertai perjuangan dan perjalanan kita ke depannya. Untuk itu, cukup untuk vlog kita hari ini. Semoga tetap ada manfaatnya videonya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.